Rekan-rekan semua yang hadir pada saat ini, bahwa kita adalah sesuai dengan arahan ketum kita, kita akan memenangkan Prabowo satu putaran. Iya, saya akan jelaskan di sini bagaimana Jokowi kita dukung dua periode, kita tegak lurus dengan Jokowi. Apapun yang menjadi program Jokowi, itulah yang akan kita lanjutkan. Habibie tetap mendukung 02. Jadi kalau kita katakan nanti Prabowo Gibran, kita katakan menang. Menang satu putaran. Siap Bapak Ibu? Prabowo Gibran menang sekali putaran. Prabowo Gibran menang sekali putaran. Terima kasih. Habibie Prabowo Gibran menang sekali putaran. Habibie mantap. Banyak terima kasih atas dukungan yang disampaikan dari Habibie Horas Bangso Batak. Ini tentu saja satu dukungan yang sangat penting, karena kita tahu kita hidup dalam kebinekaan, dan bangsa Batak merupakan salah satu etnis yang paling besar ya di Indonesia, dan punya banyak tokoh yang sangat penting, sangat berpengaruh, sangat strategis, baik pada sejarahnya maupun pada masa sekarang. Kita lihat pada saat sekarang misalnya ya tentu Bapak Ibu saudara-saudara tahu ada Pak Luhut, ada juga Pak yang meruara oleh terus ada mengatakan dukungan ke Pak Prabowo Gibran, dan kita tahu bahwa Pak Prabowo selama 5 tahun terakhir, 4 tahun terakhir atau hampir 5 tahun sudah bersama dengan Pak Jokowi, bersatu dengan Pak Jokowi, dan itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kalau saya meminjam istilah dari Pak Luhut, Pak Jokowi sangat berbesar hati ya untuk mengajak Pak Prabowo bergabung ke dalam pemerintahannya, dan Pak Prabowo sendiri sangat ikhlas, sangat terbuka juga, berlapang dada untuk menerima ajakan itu. Demi apa? Demi persatuan. Demi persatuan, demi Indonesia, karena melihat bahwa begitu pentingnya persatuan antara dua kekuatan ini. Pak
Prabowo waktu itu perolehan suaranya sudah 48% ya di pemilu itu, Pak Prabowo, Pak Jokowi 52%, kita kurang lebih, dan itu dua kekuatan yang sangat besar sebenarnya, dan itu mau bersatu. Jadi itu menjadi satu catatan yang sangat penting bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, ya, di mana bangsa Batak menjadi bagian dari dalamnya, kita menghadapi tantangan-tantangan itu baik pada saat COVID-19 maupun tantangan-tantangan lain ketika dunia bergejolak, kita bisa melalui itu, dan kita yakin ya, dengan dukungan dari Pak Jokowi ya, dengan kemudian kepemimpinan Pak Prabowo bersama Mas Gibran, nantinya ke depan Indonesia akan bisa melakukan satu lompatan, lompatan besar menuju negara maju. Kalau tahap sekarang kita masih dikatakan sebagai negara berkembang, nanti ya pada dalam kepemimpinan ini Pak Jokowi sudah menyediakan fondasi-fondasinya, dasar-dasarnya, baik itu program hilirisasi, program lumbung pangan, ya, kemudian pemindahan ibu kota negara yang menjadi simbol dari pemerataan pembangunan, sehingga pembangunan tidak difokuskan di Jawa saja, tapi seluruh luar Jawa pun menjadi merata pembangunannya, baik di Jawa maupun luar Jawa. Nah, ini saya kira kepemimpinan ini kita yakin akan bisa ya, menciptakan satu lompatan besar. Satu lompatan besar untuk kemajuan Indonesia menjadi negara yang maju, adil, dan makmur untuk kita semua. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ini energi yang sangat besar, apalagi dengan lagu-lagu dan tari-tariannya tadi. Sedikit banyak saya sudah berinteraksi, Pak Wan Jin, Bapak-bapak pembina maupun pengurus ya, Bapak-Ibu sekalian, Lai, Abang, kalian pulang. Saya sudah berinteraksi dengan sedikit banyak dengan budaya Batak, jadi saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih. Mau lihat ya. Oke, saya sudahi ya. Harapan semacam mau kita mereka.